Halo semuanya, balik lagi bersama saya Josh. Di video kali ini saya akan mereview jam tangan ini guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys di channel sini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi tentang jam tangan terbaru. Bagi yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih guys. Nah ini dia jam tangan Expedition. Ini jamnya chronograph, bisa dilihat emasnya agak nampak ya guys, dan dia ada tanggal juga. Dan di pinggirnya ini ada silver kombinasi biru navy gitu guys. Dan seperti biasa kita tes dulu chronographnya guys. Untuk jarum panjangnya itu ini sebagai stopwatch ya guys, dia bukan sebagai detik. Dan kita reset untuk detiknya bagian kecil itu ya guys. Dan sekarang kita coba ukur untuk diameternya teman-teman. Dan jamnya ini sekitar 4 cm gitu guys. Tebalannya ini sekitar 1,3 cm. Oh ya guys, kita coba ukur alinnya juga ya. Untuk ukuran tali yang paling atasnya ini guys 3 cm ya. Dan ukuran untuk tali yang bagian bawahnya ini sekitar 2,2 cm guys. Oke guys, sekarang kita lihat untuk tipenya ini E6731E menggunakan filament M90, ketahanan air 50 meter, dan ini menggunakan baut ya guys. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka bisa di like, di komen, dan di share ke media sosial teman-teman ya guys ya. Bantu support channel ini supaya bisa berkembang. Dan terima kasih sudah menonton. See you in the next video guys. Dadah.